Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang pengecoran logam dan kita adalah spesialis untuk pedestrian, terutama untuk pembuatan kursi taman, tiang lampu, Bremen Hall, dan seterusnya. Di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk yang baru aja selesai kita produksi, dan ini adalah motif model terbaru dari kami, yaitu kursi taman untuk kota Banjarmasin. Dan langsung saja kita review. Untuk kursi taman ini mempunyai panjang sekitar 160 cm. Untuk panjangnya tinggi sekitar 90 cm. Dan untuk ornamen ini semuanya sudah kita produksi dengan bahan dari metal casting, terutama dari baik itu dari aluminium cor ataupun besi cor. Oke, yang kita gunakan di sini pakai aluminium cor. Untuk pembuatan produksi ini kita sudah menggunakan CNC untuk pembuatan moldingnya. Nah, saja kita review untuk logo ini. Adalah logonya. Logo Kota Banjarmasin. Oke, warnanya warna hijau muda. Terus ini untuk sandarannya ini langsung kita buat dari mesin CNC juga. Jadi kita program di komputer, kita desainkan sedemikian rupa, kita CNC-kan. Nah, jadilah seperti ini. Untuk kakinya ini adalah dengan menggunakan motif ketupat. Oke, sama pembuatan semuanya kita sudah by mesin CNC. Oke. Untuk bautnya yang kita pakai adalah baut payung, di mana baut payung ini melebihkan kita biar nggak gampang merobek celana atau tergores bagian yang lain. Oke, untuk kakinya ini kita menggunakan 3 kaki. Ya. Kenapa kita menggunakan 3 kaki? Karena panjangnya sekitar 160 dan ini untuk menahan bagian tengahnya biar nggak gampang melengkung. Dan untuk dudukannya atau tatakan kak ini kita menggunakan bolu 4x6, ada jumlahnya ada sekitar 6. Oke, demikian tadi salah satu perkenalan produk kami, yaitu kursi taman untuk Banjarmasin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita bisa berinovasi lagi dan berkembang lagi sehingga bisa memenuhi dari kebutuhan customer kami atau pelanggan kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.